Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera ladies and gentlemen, abang kakak, nakama-nakama semua. So, hari ni saya dengan Weebro, kita orang berdua nak borakkan dengan korang tentang manga One Piece chapter 1120 yang bertajuk Atlas. Atlas, yes. Which is, jadi kita borakkanlah dekat dalam ni. Ini adalah part 1, part 2 dekat channel Weebro nanti. Tapi sebelum kita start, Weebro apa khabar? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Sebab dengar-dengar cerita hari tu ada apa, dekat TikTok tu ada orang suruh borak Indonesia under 16. Sampai saya tengok tu sampai macam uish. Weebro cakap saya tak tahu nak tengok dekat mana, Astro pun tak ada. Macam kesian pula kawan, apa, kawan saya seorang ni kan. Takkan tengok pun. Tapi memang betul eh, kalangan Timor Leste tu, yang tu memang betul eh. Dia orang Malaysia. Tak, yang Indon kalangan Timor Leste eh. Yang easy game eh. Apa entah yang buat video hari tu, yang dekat Weebro punya TikTok. Yang mana? Dia orang tak kalah. Under 16 dia orang power, yang tak power under 19. Asalnya under 19 tu yang Timor Leste kata easy win. Oh, itu lama eh. Oh, itu lama dah eh? Lama dah tu. Tak ingat ada. Yalah, baik. Tapi aku tak ingat lah Timor Leste. Tak pernah aku rasa buat Timor Leste. Tapi adalah satu. So, tak ingat. Okay. Sebelum kita start, saya nak cakap pasal hari... Saya tak tahu benda ni upload bila, tapi hari Sabtu minggu depan lah. 20 hari bulan 7. Which is kita nak buat One Piece gathering. Which is saya ada, Weebro ada dekat sana. Ada Faiz di studio ada. Kat mana tu dalam? Dekat Aeon Shah Alam guys. Surprise ni saya terkejut juga. Kita buat kat Shah Alam tu. Kenapa Shah Alam yang dipilih? Secara jujur disebabkan kos yang lebih murah berbanding tempat yang lain. Untuk Adam lah. Untuk Adam dan Hamka lah. Saya tak adalah untuk sangat. Sebab kita ikut yang menganjurkan. Kita ikut yang menganjurkan. Tapi kita akan buat dekat Aeon Shah Alam. Kita akan main bowling guys. Kita akan main bowling guys. So kita ada 10 team kan? Tak silap saya kan? Betul. Kita akan berentap. 10 team akan berentap untuk merebut juara, team juara lah. Nombor 1 siapa, team siapa menang. Team PIM sampai 2 kan? Saya tak dapat dengar cerita dua team. Dia hantar ID Studio gabung kalau, Pedro. Kalau dua team tu dua-dua tak masuk top 3 hina. kita jangan cakap-cakap benda tak jatuh lagi. Kita tak tahu lagi. Team kita ni pun tak macam mana. Kita yang menang je. Serius eh? Serius. Okay, mantap. Ui, besar. Sebab saya tahu team kita pun tengah tengok video ni sekarang. Ini, diorang ni. Oh, iya ke? Ya, diorang tengok kan. Team kita. InsyaAllah. Okay. Saya dah tunjukkan piala dia macam mana. Nampak. Harap memberi semangat lah. Memberi semangat. Bukan hadiah bodoh-bodoh lah. Kan. Medal pun diberi ya, dengan cerita. Medal pun diberi. Medal pun ada. Mantap. Okay, so kalau korang kata nak join kita orang juga, korang boleh pergi kat Aeon Shah Alam pukul berapa start event ni? 1 petang sampai 4 petang. Satu, ya betul. Dekat bowling alley Alam Lane lah dekat Aeon Shah Alam. Bowling alley tu dia susah sikit nak cari. Tapi kalau korang nak pergi juga, korang tak tahu nak cari, korang boleh DM je saya. Jadi saya beritahu kat mana. Okay. So, chapter kali ni bermula dengan sebenarnya saya tak fikir pun yang kita akan dapat benda ni. Which is flashback Clover dan Megapunk. Ingatkan dah tak ada dah kan? Ingat dah tak ada lah. Tapi rupanya ada lagi. Which is diorang ada bincang pasal Clover nak cari sejarah pasal Void Sentry kan? Betul. Void Sentry. Tapi yang paling mengejutkan dalam flashback ni lah. D. Oi, lajunya dah sampai situ dah. Sampai situ. Benda lain tu macam tak apa lah, tak apa. D tu lagi penting ah. Okey. D. Adakah benda ni mengejutkan Weebro ketika buat reaction? Mengejutkan jugalah. Mengejutkan juga. New family lah kan. New family. Maknanya dalam 2 tahun ni kita dah dapat 2 baru, Nefertari dengan Clayo. I don't know how to pronounce it. Clayom. Something like that. Clayomah. Clayomah. Something. So, tapi sebelum sampai situ, apa yang aku nak cakap tadi pasal Vegapunk, like, rupa-rupanya like, dulu Vegapunk tak ambil kisah pun pasal Void Sentry ni. Maknanya the Ohara incident dan juga Professor Clover lah yang truly ignites. Yang punya bukakan passion. Hati dia. Kalau dulu dia tak ambil kisah. Dulu dia
Dia kata jahat jugalah macam nak hantar lah. Sejarah-sejarah lah. Okay. Okay, sambung. Okay. Lepas tu Clover cakap lah kenapa bila dia ada nama macam tu government nak buru dia semua, dia macam tak puas hati lah pasal benda tu kan. Betul. Okay. Kenapa government tak bunuh GAP? Apa dia? Apa soalannya? Kenapa government tak bunuh GAP? Sebab aku dapat komen soalan gitu. Sebab GAP tu breed dia lain guys. Dia asset, kita kena faham. GAP tu kalau pada pandangan government dia asset. Walaupun dia tak ikut cakap Tendibito whatever tu, tapi dia dia lanu ni lawan. Dia mengekalkan peace. Okay. So itulah sebab kenapa dia orang tak buru GAP lah, kenapa dia orang tak nak bunuh GAP kan. Ataupun mungkin ada lagi flashback GAP nanti yang kita, bila kita dapat nanti lah. Flashback GAP pada masa zaman dulu ke, ada kot dia buat something kepada Marine selain daripada jadi hero yang dekat God Valley tu lah. Maybe. Okay. Lepas tu yes, pasal O'Hara ni ada lagi apa-apa nak tambah pasal Clover punya ni? Bila kita dapat tahu yang dia ni ada abang. Dia ada abang. Okay. Tekalah fans kata apa? Apa? Adakah itu ayah Robin? Kena Robin. Dia orang ni tak ada kerja lain. Pertama Luffy, ayah Robin pula. Ayah Robin. Aku rasa no need lah. No need to Robin to be a D lah for me. Sebab kalau ayah dia itu ayah Robin, maknanya Robin pun D jugalah. Yes. Technically. I think it's... I mean, nowadays banyak karakter tiba-tiba D nowadays. Sebab tu cakap, selain Nefertari dengan... Dia dapat Nefertari dengan Klayom ni. Klayom. Tapi tak, I don't think so lah. Mungkin sebab Vegapunk tengok yang wanted poster kat bawah tu macam connect kan. Macam tu. Lepas tu Shiza ni dia ada buat apa, lawak-lawak bodoh dia ni. Shiza is being Shiza lah. Okay. Lepas tu Vegapunk nangis semua, buka kat hati dia lah. Okay, kembali ke masa sekarang. Di Pulau 8-Head kita dapat tengok Vegapunk punya video masih lagi bersambung. Kata-kata dia masih ada lagi. Kita ingat dah berhenti dah. Masih sambung lagi. Okay. Masih sambung lagi. Lepas tu the good Zef ada muncul. Sebelah Zef tu party. Sebelah party, yang panel sebelah tu siapa eh? Saya tak ingat. I don't know. I also don't remember. Yang sebelah tu kenapa dia nangis? Kenapa dia nangis? Maybe dia teringatkan peristiwa O'Hara lah. Okay. Dia ingatkan apa yang jadilah dekat pulau dia lah. Okay, menarik. Okay, kita pergi ke luar daripada laboratory tu, which is tempat Zoro and the gang. Kita dapat tengok diorang nak terus gerak dah. Okay. Zoro surprisingly dengar cakap Nami eh. Surprisingly dia tak lawan dengan Gandhi you. Kalau selalu kan dia pergi lawan je. Okay. Okay. Lepas tu dia macam ada gaduh sikit dengan Lilith kat sini. Siapa? Zoro eh? Zoro lah. Dia macam ada gaduh sikit. Dua-dua baran. Bertengkar kan? Ya tu. Dua-dua bertengkar kan. Sambil tu kita dapat tengok kat atas tu. Gandhi tu dia dah start lah. Baron. Dia dah start nak. Dia nak lawan. Attack lagi. Dia nak attack lagi. Saya nak bagi tahu kat sini. Dekat TikTok saya ada post tau. Video pasal Zoro dengan Gandhi tu. Tapi kena violation. Sebab saya cakap perkataan Zoro. Apa? Gandhi attack Sunny. Attack tu. Really lah? Dia mention the violation. Dia violation. Dia kata violation. Sebab apa lagi perkataan violation yang saya tu, saya rasa attack tu yang paling bahaya saya rasa. Maksudnya Adam assume dia guna attack tu lah dia punya violation. Tapi tak tahu pun. Sebab perkataan lain Zoro, apa Baron macam tu je saya ulang. Saya macam attack banyak kali, saya ulang attack tu banyak kali sebenarnya. Dia attack ni. Ke sebab Gandhi? Is this a racial video? We should flag this. Tak ada pun. Okay lah, background saya tu, saya kan gambar panel manga kan. So saya macam colorkan sikit lah. Mungkin sebab color tu kot. Color macam kuning. Macam tu saya letak. Benda video tu ada dekat TikTok, dekat YouTube. YouTube short. Aidie Studio. Video short. Cakap pasal violation dekat TikTok ni, itu antara problem dia lah. Sebab kalau ada violation dekat YouTube, dia akan bagi tahu specific timestamp. Apa. Yep. Kat mana yang kita punya salah tu kan. Tapi TikTok ni dia tak bagi tahu. Dia just bagi tahu, okay ni ada langgar community guideline. Timestamp mana tak tahu, kesalahan apa pun tak tahu. Yes. So tu benda yang geram juga dengan TikTok ni. Kadang-kadang aku pernah kena juga.
Yelah, saya rasa kita semua kena dah. Pernah lah, at least sekali kan. Dia macam upload okey tau. Lepas tu bila dah 2-3 jam saya tengok balik, video ada tu tak view. Ada. Bukan, hilang terus. Video tu terus tak ada. Lepas tu dekat inbox dia, dia tulis lah, violation lah, benda-benda. Okey lah, malah. Terus. Tapi bukan strike kan? Bukan. Violation je. Lepas tu dah okey dah. TikTok, Aidie Studio tak ada apa-apa dah lah. Okey dah balik lah. Itu je lah nak cerita. Okey. Secara tiba-tiba, lepas Gandhi nak attack tu, tiba-tiba dia orang nampak ada something tau daripada jauh. Dia macam, apa benda tu kan? Tengok-tengok atlas tumbuk lilih. Oh, itulah. Mula-mula aku ingatkan waktu aku Gandhi, dekat sini, aku macam, oh, Gandhi kena tumbuk eh. Tengok aku lihat. Reaction tu lah. Aku macam, apa benda? Aku rosa pun kena tumbuk dengan atlas ni. Dia rupanya? Rupanya lilih yang kena tumbuk. Lilih. Ya, betul. Even Zoro pun terkejut. Semua terkejut lah kat situ. Zoro siap nak attack Atlas teh lepas ditumbuk lilih tu. Padu kat Zoro. Tapi Atlas lah membuktikan dia juga dalam kalangan nothing happen punya apa? Squad lah. Nothing happen squad. Balik macam ya. Zoro tumbuk Sanji dulu kan. Lebih kurang macam tu lah. Tapi ayat dia tak adalah nothing happen. Ayat dia adalah I will leave her in your hands. Take off. I will make sure you make it in one piece. Maksudnya, nice pun. One piece. Nice pun. Tapi ni okay lah. Okay, ni TCB lah. Belum official lagi, kita tak tahu ayat dia lah kan. Tapi Atlas sacrifice untuk Lilith. Untuk bagi Lilith pergi belayar bersama Straw Hat Puff. Good stuff. Okay. Kita Vegapunk ni ada 6 satellite kan? Ada 6 ya. Yang pandai ada, yang ni ada. Tapi yang tinggal je yang jahat dengan yang tamak. Begitulah kehidupan guys. Yang baik selalu mati harus dulu. Ya, ya betul lah. Syakan mati. Yang baik akan mati dulu. Ya betul. Itulah dia kehidupan. Tapi setakat ni kita ke arah prediction yang betul lah. Aku tak tahu, aku pernah kata yang semua satelit ni akan mati juga. Tinggal Lilith je. Yuk confirm ah. Yuk confirm mati ah. Hujung-hujung tu dah tak diguna pakai, yang confirm ah. Tapi dia member suka. Jadi kita borak kat Weebro lah pasal yang Atlas kan, yang dia gembira yang tengok saya seorang je Vegapunk tinggalan. Tapi tu je kita borak dekat Weebro. Okay. So itulah dia part 1 dekat channel Aidie Studio, collaboration kita orang. So kita jumpa lagi dalam next video. Jangan lupa kalau korang nak join kita orang hari Sabtu ni, korang boleh datang kat Ion Shah Alam pukul 1 sampai pukul 4 petang. Disclaimer awal-awal, as far for yang saya tahu, makanan tidak disediakan. Allah. Makanan as far sekarang lah, saya tak tahu lah tiba-tiba ada orang berinsan hati mulia bawa air ke apa kan, macam dulu. Itu orang kamal. Manalah tahu. Tapi as far yang saya tahu sekarang tak ada apa-apa lah. Okay. So tolonglah guys, kalau free tu datang lah. Sebab event ni saya boleh kata besar juga, sebab kita dapat sponsor juga untuk event ni. Alhamdulillah. Kita dapat sponsor juga, alhamdulillah. So datanglah. Okay. Untuk bowling tu saya minta maaf, saya rasa semua squad dah penuh. Kecuali yang geng-geng TikTok saya tak tahu. Karim dengan Aimon saya tak tahu apa cerita. Dah last minute ni pun masih nama pun tak ada. Saya pun tak tahu apa jadi dengan diorang. Okay. Tapi yang lain tu saya rasa dah full lah. Daripada kita orang berdua, tim kita orang, apa nama tim kita? Kena rahsia dulu. Rahsia. Rahsia. Ya, rahsia. Kalau nak tahu korang kena datang lah. Korang kena datang event tu. So, by the way, dia public event tau. Walaupun korang tak main, korang boleh datang. Public. Mana tahu datang nak ambil gambar dengan Weebro ke dengan Pak Aidie Studio ke. Boleh, tak ada masalah. Okay, kita jumpa. Alright, kita jumpa lagi dekat collab yang seterusnya. Jangan lupa untuk pergi ke channel Weebro untuk part 2. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye.